Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu s-salihat wa bifadlihi tatanazzalul khayratu wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi almujahidin adh-dhahirin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, serta di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada terasa kita sudah masuk pekan akhir di bulan Sya'ban. Artinya dalam hitungan hari kita akan masuk bulan Ramadan. Sebuah bulan yang sangat dimuliakan Allah sehingga menjadi satu-satunya bulan yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Segala amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan memberikan pahalanya merupakan menanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung yang sangat intim antara Ramadan dengan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana ketika kita akan menerima tamu agung, pejabat yang terhormat, tentulah kita akan melakukan berbagai persiapan untuk menyambutnya. Demikian juga dengan tamu agung bulan Ramadan, agar ibadah kita bisa optimal, tentunya kita harus melakukan segala persiapan dan penyambutan menghadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara 5 persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah yang pertama, berdoa kepada Allah. Karena istimewanya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Para ulama salafus saleh pun berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya dan selama 6 bulan setelah Ramadan, berdoa agar puasanya diterima Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, persiapan jiwa dan mental. Ibadah puasa juga membutuhkan persiapan jiwa dan mental. Termasuk persiapan jiwa dan mental yaitu dengan cara membiasakan diri melakukan salat-salat sunnah dan memperbanyak membaca Al-Quran sebelum kedatangan Ramadan agar kita terbiasa melakukannya sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut pada bulan Ramadan nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, persiapan fisik yaitu menjaga kesehatan.
Persiapkan fisik agar tetap sehat dan kuat di bulan Ramadan sangatlah penting. Kesehatan merupakan modal utama dalam beribadah. Bila kita sehat, maka kita dapat melakukan ibadah dengan baik dan optimal. Namun bila kita sakit, maka ibadah kita terganggu. Maka untuk menyambut Ramadan, kita harus menjaga kesehatan, menjaga stamina kita dengan cara menjaga pola makan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup. Yang keempat, persiapan dana. Pada bulan Ramadan ini, setiap muslim dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti infak, sedekah, dan iftar. Maka sebaiknya dibuat sebuah agenda maliyah, agenda keuangan yang mengalokasikan dana untuk sedekah, untuk infak, serta memberi iftar selama bulan Ramadan. Momen Ramadan merupakan momen yang paling tepat dan utama untuk menyalurkan ibadah maliyah kita karena mengikuti sunnah Rasulullah. Termasuk dalam persiapan maliyah adalah mempersiapkan dana untuk berbuka puasa dan sahur. Begitu pula persiapan dana untuk keluarga selama iktikaf agar dapat beriktikaf dengan baik tanpa memikirkan beban ekonomi untuk keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah persiapan keilmuan. Orang yang berpuasa perlu mengetahui tingkatan ibadah puasa, perusak puasa, dan hal yang dapat mengurangi pahala puasanya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Karena ketika suatu ibadah tidak dilandasi ilmu, maka bisa jadi tingkat kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka menjelang Ramadan ini sudah sepatutnya kita untuk mempersiapkan keilmuan kita dengan membaca kitab, membaca buku mengenai fikih puasa dan ibadah yang berkaitan dengan Ramadan seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lainnya agar ibadah kita sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mengkaji kembali ibadah yang berkaitan dengan Ramadan seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lainnya agar ibadah kita juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan tarhib Ramadan, dengan mengumpulkan kaum muslimin di masjid atau musalla untuk diberikan pengarahan seputar puasa Ramadan, adab-adabnya, syarat dan rukunnya, hal-hal yang dapat membatalkannya, atau amal ibadah lainnya yang dapat kita lakukan secara maksimal di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pun ketika memasuki bulan Ramadan memberikan penjelasan mengenai puasa dan keutamaan Ramadan kepada para sahabat. Akhirnya, marilah kita sambut bulan Ramadan yang sudah diambang pintu ini dengan mempersiapkan diri untuk beribadah dengan optimal pada bulan Ramadan ini. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala semoga ibadah kita selama ini dan di bulan Ramadan nanti diterima dan kita dipertemukan dengan Ramadan kali ini dan dapat meraih berbagai keutamaannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ik wa rusulik wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وأن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.